Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara mudah mendapatkan subscriber tanpa beli. Dan ini menggunakan trik yang sangat mudah, tetapi trik ini cukup agak licik dan mungkin dibilang curang juga bisa ya. Jadi buat teman-teman, ini saya hanya sharing saja ya, entah mau ditiru atau tidak, jadi saya tidak menyarankan. Dan trik ini masih banyak dipakai oleh ribuan YouTuber Indonesia. Dan mereka bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber, puluhan ribu subscriber, tetapi kalau salah langkah channelnya biasa dihapus, bahkan tidak akan monetisasi. Jadi kalau saya, pasti bisa monet tentunya, kan ini pengalaman pribadi saya dan ini saya akan share buat teman-teman. Mungkin bisa sekedar hanya ingin tahu atau meniru juga tidak masalah ya. Jadi bagaimana caranya, tonton video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Ya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang sudah ikut di fitur gabung atau menjadi member di Blian Tutorial, nanti channelnya akan saya share di tab komunitas dua channel ya, di channel Blian Tutorial dan Wayan Putra Garden. Jadi saya share juga berupa video ya, bukan link di YouTube foto. Dan khusus member, saya sudah membuat video yang ada nomor HP. Jadi member, teman-teman yang menjadi member atau ikut fitur gabung, bisa konsultasi gratis melalui HP. Atau nomor HP sudah ada di sana ya. Dan yang memberikan super tank di video terbaru juga saya share di tab komunitas. Jadi saya share-nya juga sore secara berkala. Dan yang tidak memberikan super tank ataupun tidak ikut di fitur gabung, jangan khawatir karena trik dan metode yang saya jelaskan di channel ini tentunya sama semua, tidak ada perbedaan ya. Bedanya yang ikut di fitur gabung cuma dapat konsultasi gratis dan di share di tab komunitas. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya saya dulu mencari subscriber dengan cara yang mudah ya? Dan kebetulan salah satu kemarin ada yang berkomentar, itu subscribernya udah 95.000 teman-teman memakai cara ini. Jadi nanti saya akan bahas ya. Nah teman-teman, kita buka dulu. Ini caranya bagaimana? Nah ini ya teman-teman, ini Facebook saya pribadi ya. Jadi ini datanya masih ada. Ini supaya jelas teman-teman, ini ya caranya seperti ini. Saya dulu ikut di grup YouTuber pemula Indonesia teman-teman. Nah di sini postingan saya masih ada. Jadi ini ada buktinya ya. Jadi kita bukan sekedar teori saja. Ini ada nama Pujian. Kenapa Pujian? Waktu itu Puji lagi ngetren ya. Saat almarhum Vanessa Angel meninggal kan namanya terkenal. Dia belum punya YouTube. Saya udah buatin nama YouTube-nya Pujian Fans. Nah setelah saya membuat channel Pujian Fans, dalam waktu kalau tidak salah 2 atau 3 hari saya sudah mendapat 3.000 subscriber. Setelah saya dapat, saya rencananya waktu itu nyari cuma 500 atau 1.000 subscriber saja. Tetapi kelebihan ya, sudah dapat 3.000 subscriber. Setelah dapat 3.000, saya ganti nama channelnya jadi Hobi Berkebun. Kalau tidak percaya ini status masih ya. Satu bulan setelah ganti nama dari Pujian Fans jadi Hobi Berkebun. 6 Februari 2022. Jadi saya ambil video-video yang berhubungan dengan Puji, saya buatin video short banyakin ya. Habis itu dapat banyak subscriber. Saya hapus dalam waktu 3 hari kan rekomendasi belum tercatat ya. Jadi makanya saya cepat-cepat saya hapus. Tetapi ada salah satu juga yang membuat waktu itu seperti ini teman-teman. Ini ya di pejuang, dia buat juga Pujian ya. Apa yang terjadi? Dia membuat nama channelnya adalah Pujian. Nah ini ya, jelas ini 2022 juga ya. Channel YouTube saya hilang 345.000 subscriber. Jadi dia memakai nama Pujian, nggak dihapus, dapat 345.000 subscriber. Karena mengatasi penipuan dan waktu itu gua bikin akun YouTube Pujian. Jadi ini namanya persis dengan si Puji. Jadi Puji bisa men-take down channel itu. Kalau saya nggak bisa karena Pujian Fans. Tetapi waktu itu sebocil-bocil tidak ada yang tahu bahwa Pujian Fans itu cuman fan ya. Kata-kata fan itu kan penggemar. Padahal kalau orang lain nggak tahu dikira itu Puji asli ya. Jadi banyak yang mensubscribe. Nah channel ini dapat sampai 345.000 subscriber ya. Tapi dia kurang cerdasnya memakai nama yang persis dengan Pujian. Jadi Puji bisa men-take down. Kalau punya saya nggak di-take down. Tapi karena kan saya memang udah 3 hari saya ganti nama intinya. Jadi ini pingin mencari subscriber yang banyak, akhirnya kena take down. Nah, bagaimana sih caranya ini supaya bisa membuat hal ini yang perlu kita bahas ya. Nah, kebetulan kemarin masih ada orang pakai cara ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Hansen Pendiagus. Ini kebetulan berkomentar di channel saya. Tutor monet dong, Puh. Nah, itu dah. Akhirnya saya
Saya balas, saya tahu itu akun palsu, dihapus komennya ya, udah enggak ada lagi. Nah, udah enggak ada ya. Ini masih catatannya masih ada. Hansen Beri Agus komentar ya. Tutor dong, Puh. Kita bisa lihat channel ini ya. Hansen Beri Agus ini palsu, teman-teman. Pinternya dia bisa lihat Hansen Beri Agus, ada huruf D di sini. Jadi Hansen asli enggak bisa ngapus. Pinter kan? Orang lain yang nggak tahu ini pasti akan mengira ini adalah Hansen Beri Agus yang asli. Dan ada banyak sekali dengan nama channel Hansen Beri Agus, teman-teman. Sampai bawah ada banyak sekali yang re-upload videonya Hansen Beri Agus. Re-upload paling banyak mendapatkan ini 95.000 subscriber. Kita lihat video terlamanya. Video terlama. Baru 1 bulan yang lalu, teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan 95.000 subscriber ya, memakai cara ini. Ya, yang lain juga masih banyak, teman-teman. Ini kalau lihat banyak sekali yang re-upload ya. Nama channel Hansen Beri Agus itu ada banyak yang palsu ya. Yang asli mungkin baru sekitar 60.000 subscriber kalau enggak salah. Ketutup sama yang palsu karena yang palsu lebih banyak penontonnya. Jadi nama yang palsu ini banyak ya. Ada banyak, oh ini ya Hansen Beri Agus 20.000 subscriber. Ini 20.000 subscriber. Sampai bawah masih ada, teman-teman. Banyak sekali. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya, nah ini cara ini mungkin teman-teman nggak usah ditiru, tapi hanya untuk mencari 1.000 atau 2.000 subscriber seperti yang saya lakukan itu bisa. Bisa ya, karena saya sudah terbukti saya mendapatkan 3.000 subscriber memakai nama Pujian Fans. Nah, buat teman-teman, bagaimana sih caranya kita memakai nama artis atau orang atau public figure terkenal supaya kita mendapatkan banyak subscriber. Setelah mendapat subscriber mungkin 3.000 atau 4.000 kan tinggal hapus ya. Kalau saya memang saya buat biasanya nggak nyampe 3 hari 4 hari baru saya hapus kalau udah dapat banyak subscriber. Itu tujuan supaya rekomendasi nggak kesana semua. Jadi kita nanti ganti tema itu masih jalan channel. Kalau udah melekat sekali nggak bisa, nanti kita ganti tema, rekomendasi akan tetap masuk ke sana. Itu dah, disinilah diperlukan teknik seperti yang saya lakukan ya. Jadi seperti ini caranya, teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya, teman-teman. Jadi kita pakai artis TikTok, teman-teman. Artis TikTok kan banyak yang nggak belum punya YouTube atau baru punya YouTube ya, belum terkenal bisa. Atau yang kedua, artis tersebut belum banyak yang membuat nama channelnya. Nah, misalnya Puji ya, Puji dulu belum punya YouTube, teman-teman. Saya udah buatin. Cepat sekali 2 hari atau 3 hari kita dapat 3.000 subscriber. Orang lain malah sampai dapat 345.000 subscriber ya, tapi kehapus karena salahnya dia membuat nama yang persis sekali dengan channel aslinya. Seperti yang tadi ya, tinggal ditambahin huruf D atau apapun atau spasi. Itu tidak bisa di take down ya. Jadi dia cuma bisa ngelapor ya, tapi di take down secara langsung nggak bisa karena ada perbedaan. Kalau namanya sama persis itu sangat berbahaya. Bisa di take down, bisa dihapus secara langsung ya. Jadi teman-teman artis TikTok yang lagi terkenal atau masih jarang orang membuat akun YouTube palsunya, teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Sama yang tadi ya. Dan ingat, namanya harus dibedakan satu huruf. Kalau saya dulu pakai nama Fan, jadi tidak melanggar ya. Kalau ingin melanggar ya, seperti tadi, Beri Agus D. Kalau orang nggak ngebaca D-nya ya, Hansen Beri Agus D. Dua, caranya adalah re-upload secara cepat ya. Jadi baru membuat video si artis TikTok itu, kita langsung share di YouTube. Kadang-kadang kalau kita mungkin agak jahat ya, baru mereka buat videonya, kita udah buatin akun YouTube, mereka nggak bisa buat YouTube lagi. Jadi video ori mereka udah kita yang punya karena kita upload duluan ya. Ya, ada memang yang monet kayak gitu, tapi ini sangat jarang sih. Nah, kalau langkah-langkah saya yang ketiga, saya udah dapat 1.000 atau 2.000 subscriber, saya hapus ya. 1.000 atau 2.000 subscriber. Karena kalau udah banyak, itu kan rekomendasi seperti yang tadi ini ya, sudah 95.000 subscriber dalam waktu 1 bulan. Nanti diubah. Mau ganti tema, rekomendasi udah masuk ke sana terus. Nggak diganti tema, nggak bakal bisa monet. Akhirnya itu sia-sia, saya dapat 1.000, 2.000 subscriber. Saya hapus, saya ganti nama. Saya jadikan channel ini, teman-teman. Ini ya, biar jelas nih. Saya ganti nama ya. Ini masih ada, ini intinya intinya asli ya. Pujian. Nah, ini saya ganti nama apa? Sebelumnya Pujian Fans, habis itu saya ganti nama jadi Hobi Berkebun. Dan ini sudah jelas ya, di sini masih saya buat ya, masih belum saya hapus ini. 1 bulan setelah ganti nama dari Pujian menjadi Fans Hobi, jadi
apa pujian fans jadi channel hobi berkebun dan monetisasi berhasil. Monet ya. Ya kan? Ya, seperti itulah. Jadi cara seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan. Teman-teman masih lihat ya sekarang di Facebook atau di YouTube, di TikTok banyak sekali artis palsu ya. Intinya cloningan atau palsunya. Dan itulah cara mereka yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi buat teman-teman cara ini kalau cerdas, teman-teman buat hanya sebentar untuk mencari subscriber supaya rekomendasi nggak masuk ke sana, dan cuman untuk mencari subscriber secara gratis. Habis itu teman-teman bisa ganti nama, ganti channel ya, dan bisa monet tentunya. Kalau udah terlalu banyak subscribernya, penontonnya terlalu banyak dan terlalu lama teman-teman, baru teman-teman ganti nama, itu rekomendasi kan masuk sana. Nanti kita buat channel baru akan sepi sekali, nggak ada yang nonton. Kalau saya 2 atau 3 hari udah dapat 500-1000 subscriber, saya hapus, saya ganti nama. Jadi rekomendasi belum nyangkut ke video yang sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi hanya dengan cara curang atau licik seperti ini, satu bulan sudah bisa mendapatkan 95.000 subscriber. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.